Biak merupakan salah satu kelompok masyarakat Papua yang hidup dan tinggal di Kabupaten Biak Numfor. Turun-temurun, setiap kegiatan yang terkait dengan alur kehidupan mereka berjalan berdasarkan aturan adat. Aturan adat ini berasal dari para leluhur suku Biak yang diyakini sebagai tetua adat. Salah satu aturan adat yang harus dijalani yakni prosesi adat sebelum warga Biak melangsungkan pernikahan. Melangsungkan pernikahan, pihak keluarga dari lelaki Biak yang ingin menikah itu diwajibkan untuk melamar wanita calon pendamping. Di Biak, terdapat dua cara untuk melamar calon pengantin wanita. Yang pertama, sanepen. Pinangan dilakukan oleh pihak orang tua lelaki sewaktu anak lelaki mereka ataupun anak gadis yang akan dilamar masih berusia anak-anak. Kedua, fafuken, yaitu orang tua lelaki melamar gadis yang akan menjadi pengantin setelah kedua anak mereka berumur minimal 15 tahun. Terima kasih. Janji ini saya akan pegang.
Terima kasih. Pada saat melamar, pihak lelaki membawa kaken atau tanda perkenalan seperti piring gantung. Tidak ada ketentuan adat berapa banyak kaken yang harus diserahkan. Jumlah dan jenisnya berdasarkan pada kemampuan materi dari pihak keluarga lelaki. Jika orang tua dari pihak perempuan menerima lamaran ini, mereka juga memberikan kaken kepada pihak lelaki. Sama halnya dengan tanda perkenalan yang diberikan oleh pihak lelaki. Pihak perempuan memberikan kaken sesuai dengan kemampuannya. Anak-anak dibayar! Apa? Tidak, Pak. Rani!